Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adada ni'amillahi wa ihdalih. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi. Fattah lana abwaaba rahmatika wa ansur 'alaina hikmataka ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma hidayatan lis-shawab. Amma ba'd. Al-Fatiha ila hadratin Nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tumma ila jami'i ikhwanihi min al-anbiya wal-mursalin wa ila jami'i al-baytihim tayyibin al-tahirin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa ila jami'i sahabat wa tabi'in al-awliya al-muttaqin
والعلماء المصنفين من الفقهاء والمحدثين والمفسرين خصوصا صاحب الكتاب بلوغ المرام الإمام ابن حجر العسقلاني أن الله يدر الشاب رحمه الله وغفر وأن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وبركاتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة هدية لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه بالدارين امين. وعن مالك بن الحويرث كان داري صحابه مالك بن الحويرث وعن مالك بن الحويرث كان داري صحابه مالك بن حويرث رضي الله عنه ورضاه siapa Allah Allah radhiya mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah anhu dari Malik bin al-Huwairith qala berkata siapa Malik qala bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata lana bagi kami lana untuk kami qala berkata lana untuk kami siapa an-nabiyyu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hadarat jika datang apa salat waktu salat apa salat waktu salat wali adzin maka hendaknya adzan wali adzin maka hendaknya adzan lakum bagi kalian lakum bagi kalian siapa ahadukum salah satu dari kalian al hadithah Al-Hadithah yakni ini hadith Akhrajahu mengeluarkan akan hadith siapa as-sab'atu imam yang tujuh imam semua meriwayatkan hadith ini wa'an Jabirin dan dari sahabat Jabir 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 radhiyallahu mudah-mudahan meridhai radhiyallahu mudah-mudahan meridhai siapa Allah Allah itu dari Jabir anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda siapa Rasul qala bersabda siapa Rasul li Bilalin untuk sahabat Bilal li Bilalin untuk sahabat Bilal idza adzanta jika memandangkan adzan siapa engkau idza adzanta jika memandangkan adzan siapa engkau fatarassal maka hendaknya mentartil siapa engkau batarasal maka hendaknya mentartil siapa engkau maksudnya jangan cepat-cepat
Fatarasal, maka hendaknya mentartil siapa engkau. Mentartil itu pelan-pelan. Faida akomta, dan jika komat siapa engkau. Faida akomta, dan jika komat siapa engkau. Fahdur, maka percepatlah oleh engkau. Kalau adzan pelan-pelan, tapi kalau komat boleh cepat. Bahkan dianjurkan lebih cepat daripada adzan. Waj'al, dan jadikanlah oleh engkau. Baina adzanika, di antara adzanmu. Wa iqamatika, dan qomatmu. Wa iqamatika, dan qomatmu. Miqdaroma, seukuran sesuatu. Miqdaroma, seukuran sesuatu. Ya furuhu yang ya furuhu yang selesai. Siapa al-akilu, orang yang makan. Siapa al-akilu, orang yang makan. Min aklihi, dari makannya. Akil. Min maklihi, min aklihi, dari makannya. Akil. Jadi jarak antara qomat dengan adzan itu sekiranya orang makan selesai. Al-haditha, yakni ini hadith. Al-haditha, yakni ini hadith. Rawahu, meriwayatkan akan hadith. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Rawahu, meriwayatkan akan hadir. Siapa Tirmidzi, Imam Tirmidzi. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Siapa Tirmidzi. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Siapa Tirmidzi. Walahu, dan itu bagi Imam Tirmidzi. Walau, dan itu bagi Imam Tirmidzi. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah. An Abi Hurairah, dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dan meridhai. Radhiyallahu anhu, dan meridhai siapa Allah. Allah, anan nabiyya, sesungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. La yu'adzinu, hendaknya tidak ada, tidak la yu'adzinu. Tidak ada adzan yang sah. Illa yu'adzinu, tidak ada adzan yang sah. Illa mutawaddi'un, kecuali orang yang berwudu. Ilamu tawadion, kecuali orang yang berwudu. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Siapa akan hadir, siapa Tirmidzi. Wada'afahu, dan mendhaifkan akan hadir. Siapa Tirmidzi. Aidan, juga hadir ini dijadikan dasar oleh Imam Ahmad bin Hanbal atau madhab Hanbali, bahwa dalam madhab beliau, azan itu kalau orangnya tidak punya wudu, azannya tidak sah. Waqad dhahaba Ahmadu wa akharuna illa annahu la yasihhu azanul muhdith hadatsan asghar amalan bihadzal hadis. Menurut Imam Ahmad dan beberapa ulama dalam madhabnya, bahwa adzan yang tidak punya wudu itu adzan yang tidak sah. Wa amal iqamatu fal aktsaru ala syartiyatil wudu ilaha. Nah, kalau qomat
sebagian besar ulama, tidak hanya dalam mazhab Ahmad saja, banyak yang mensyaratkan harus wudu. Kenapa demikian? Karena kalau qomat itu sebentar lagi sholat. Tidak mungkin habis qomat baru ke kamar mandi, wudu, kemudian nanti sholat. Maka untuk qomat, pendapat yang mengatakan harus wudu lebih banyak. Tapi kalau adzan, dalam mazhab Imam Ahmad saja. Kenapa demikian? Walaupun tidak ada hadisnya, li'annahu lam yarid annaha waqa'at ala khilafi dhalika fi 'ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sepanjang adzan dan qomat ini disyariatkan pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, belum pernah terjadi ada orang qomat tidak punya wudu. Yang ada adalah orang yang qomat langsung berjamaah. Artinya orang yang qomat itu punya wudu, tidak usah wudu lagi. Dengan adanya hal ini, karena tidak ada satupun pada masa Nabi sahabat yang qomat itu berwudu lagi atau berwudu dulu setelahnya, sebelum sholat, maka disimpulkan bahwa orang yang qomat berwudu dulu itu ulama banyak yang berpendapat mensyaratkannya. Wa qala qaumun tajuzu ala ghairi wudhu'in wa in kana makruhan. Ada lagi pendapat yang kedua, bahwa orang yang qomat tidak punya wudhu, hukumnya hanya makruh saja. Ada lagi pendapat yang ketiga, wa qala akharun tajuzu bila karahatin. Ada lagi yang berpendapat bahwa orang qomat tidak punya wudu boleh saja, tidak apa-apa. Hanya yang jadi persoalan setelah dia qomat, maka akan terlambat berjamaahnya, tidak mendapatkan fadilatu takbiratul ihram. Walau dan bagi imam itu, bagi imam Tirmidzi, walau dan itu bagi imam Tirmidzi, an Ziyad bin Harith, dari Ziyad bin Harith, an Ziyad bin Harith, dari Ziyad bin Harith radhiyallahu, mudah-mudahan meridhai siapa Allah, Allah anhu dari Ziyad bin Harith. Qala berkata siapa Ziyad bin Harith. Qala bersabda siapa Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man adzana fa huwa yuqimu. Wa man, dan bermula orang adzana yang adzan siapa man. Waman, dan bermula man itu adzana adzan siapa man, fa huwa, maka bermula man itu yuqimu qomat siapa man. Itu yuqimu qomat siapa man. Orang yang adzan lebih afdol dia sendiri yang qomat, walaupun tidak masalah qomat yang lain. Wal haditsu dalilun ala anna al iqamata haqqun liman adzana. Hadis ini menunjukkan bahwa orang yang lebih berhak untuk qomat adalah orang yang adzan. Wala tasihhu min ghairi. Bahkan sebagian ulama mengatakan kalau yang lainnya yang qomat tidak sah. Wa alaihi al-hadiyah. Pendapat itu seperti ulama-ulama dari al-hadawiyah. Tapi itu adalah qaul yang tidak jumhur, artinya qaul yang tidak umum. Akan tetapi yang umum adalah tujziku iqamatu ghairi man adzana.
orang yang qomat boleh selain daripada orang yang adzan. Li adami nuhudid dalil ala dzalik. Karena dalil ini tidak menunjukkan tentang kewajiban daripada hal itu. Ya, artinya berarti ini merupakan anjuran. Sebaiknya orang yang qomat adalah orang yang adzan, tapi tidak wajib. Wali Abi Dawud dan bagi Imam Abi Dawud min hadis Abdullah bin Zaid, dari hadisnya Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu ridhoi siapa Allah anhuma dari keduanya. Anau sesungguhnya Abdullah bin Zaid itu qala, berkata siapa Abdullah bin Zaid, itu qala berkata siapa Abdullah bin Zaid, ana bermula aku, ana bermula aku itu raaitu, melihat siapa aku akan adzan. Ra'aitu, melihat siapa aku akan adzan, yakni maksudnya al-adzana akan adzan. Wa ana, dan bermula aku itu, kuntu ada siapa aku itu, uridu menginginkan siapa aku akan adzan. Saya pernah suatu saat pengin adzan, kata beliau. Abdullah bin Zaid. Siapa Abdullah bin Zaid? Yang bermimpi mendengar kalimat adzan diajarkan oleh orang di dalam mimpi. Beliau suatu saat pengen adzan, ya, tiba-tiba ketika mau adzan diperintahkan oleh Nabi, fa'atim, qala berkat bersabda siapa Nabi, fa'atim, maka qomatlah siapa engkau, fa'atim, maka qomatlah siapa engkau, anta, ya engkau, anta, ya engkau. Wafihi, dan itu di dalam hadis. Wafihi, dan itu di dalam hadis. Dhafun, bermula kelemahan. Aidon juga. Dhafun bermula kelemahan. Aidon juga. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Jabir radhiyallahu anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala li Bilal. Wa an Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu qala. النبي صلى الله عليه وسلم لا حضر في الصلاة فليعلم لكم أحدكم الحديث أخرجه السبعة وعن جابر رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال إذا أذنت إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحضر واجعل بين آذانك وإقامتك مقدار ما يفرغ الآكل من أكله Ya
Al haditha wa al-tirmidhi wa da'afahu. Ala ru'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب إلا من توضئ وضعفه أيضا له عن زياد بن الحارث رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أذن فهو يقيم وضعفه أيضا لأبي داود من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنهما Assalamualaikum.